Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan jenazah mayit yang disembahyangkan oleh 100 umat muslim dan semuanya mendoakan untuk pengampunannya, maka doanya itu akan dikabulkan. Lalu ada riwayat lagi atas kepergian seorang jenazah, ketika orang-orang mulai memuji jenazah itu, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa jenazah itu pasti akan masuk surga. Pada hari ini, saya akan memimpin 2 salat jenazah gaib. Dan saya merasa untuk akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis, begitu juga kutipan-kutipan sabda. Namun, pada hari ini, hadis-hadis dan kutipan-kutipan sabda tidak mungkin untuk dapat disampaikan karena khadim jemaat, bagaimana wujud yang melaksanakan jiwa wakafnya, berkenaan dengan beliau, begitu banyak bahan khutbah yang orang-orang sampaikan berkenaan dengan almarhum, sehingga sulit untuk dapat disampaikan semuanya. Mungkin saya hanya mengambil 1/5 saja dari apa yang saya dapatkan bahan-bahannya. Peristiwa-peristiwa ini bagi para wakaf zindagi, bagi keluarga Hadrat Masih Maud alaihi salam, bagi para pengurus, dan bagi anggota jemaat pada umumnya, dalam berbagai corak merupakan bimbingan dan patut untuk ditiru. Sebagaimana hadirin ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, yang terhormat Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad Sahib bin Hadrat Sahibzada Mirza Aziz Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu telah wafat pada umur 78 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewafatan beliau terjadi secara tiba-tiba
karena serangan jantung. Meskipun beliau menderita sakit jantung, beliau wafat di rumah secara tiba-tiba. Yang terhormat Mirza Ghulam Ahmad Sahib adalah cicit dari Hadrat Masih Maud alaihi salam dan cucu dari Hadrat Mirza Sultan Ahmad Sahib yang merupakan putra sulung Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan beliau adalah putra dari Hadrat Mirza Aziz Ahmad Sahib, dan beliau adalah cucu dari Hadrat Mir Muhammad Ishaq dari garis ibu. Beliau juga adalah kakak ipar saya. Ibunda beliau, Sahibzadi Nasirah Begum, adalah putri sulung Mir Muhammad Ishaq Sahib. Semua jalinan kekeluargaan ini tidak perlu untuk disampaikan. Sebetulnya yang menjadikan sesuatu itu perlu untuk disampaikan adalah sifat-sifat almarhum yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Beliau seorang pengkhidmat agama, wakaf zindagi, dan sebelum kewafatan, meskipun beliau lemah, sakit, namun setelah saya menunjuk beliau sebagai nazir Allah, beliau melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Beliau hadir di kantor seperti biasa, dan hadir dalam acara-acara jemaat. Sehari sebelum kewafatan, beliau menghadiri acara kelas tahfiz Quran. Ada pembagian sertifikat saat itu. Lalu pada sore harinya, beliau ikut serta acara khudam. Pada hari ketika beliau wafat, pada paginya, beliau pergi ke rumah orang-orang untuk menjenguk orang-orang sakit. Lalu salat lima waktu beliau laksanakan di Masjid Mubarak. Permulaan kehidupan beliau sebagai wakaf zindagi adalah pada tahun 62 bulan Mei. Beliau telah MA Political Science di Government College. Beliau telah lulus. Lalu beliau mengikuti ujian public service, pegawai negeri. Lalu beliau pun lulus di dalam ujian itu. Beliau sendiri mengatakan kepada saya bahwa saya ikut serta dalam ujian ini karena orang mengatakan bahwa ujian ini sangat sulit katanya, dan sangat sulit untuk lulus dalam tes ini, supaya dari sisi dunia pun setelah lulus dalam tes ini, namun saya tetap akan mewakafkan supaya jangan ada orang yang mengatakan saya mencari pekerjaan ke sana kemari tidak dapat sehingga saya menjadi wakaf zindagi. Jangan seperti itu. Jadi meskipun beliau lulus dalam tes pegawai negeri tadi, beliau tidak bekerja mencari dunia, beliau justru malah mewakafkan hidup pada tahun 62. Lalu huzur kedua menunjuk beliau sebagai manager, managing editor Review of Religion Rabwah. Dan huzur kedua pun bersabda kepada beliau bahwa seiring dengan pendidikan duniawi, kamu juga harus mempelajari ilmu agama. Lalu Hadrat Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib mengajar fikih dan ilmu agama. Lalu Mir Daud Ahmad Sahib adalah editor religion, Review of Religion, dan beliau sebagai paman dari almarhum. Nama pertama beliau sebetulnya Mirza Said Ahmad. Di kemudian hari, Hadrat Muslim Maud merubah menjadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad atas permintaan dari ibunda beliau, dan dalam Siratul Mahdi Mirza Said Ahmad adalah nama putra saudara beliau dari istri dari ibunda yang pertama, dan beliau pernah belajar di UK juga dengan, dan Mirza Muzaffar Ahmad Sahib adalah teman sekelas beliau. Hadrat Muslim Maud pun bersabda,
bahwa Hadrat Mirza Aziz Ahmad Sahib, jika merubah namanya, beliau akan sedih, tapi dengan itu akan tenang jadinya. Huzur kedua bersabda, kita akan memberikan nama kepada anak ini yang tidak menyusahkan orang tuanya. Lalu beliau memberikan nama Mirza Ghulam Ahmad. Lalu Huzur kedua pun bersabda bahwa kita akan memanggil dia dengan sebutan Ahmad karena kewafatan Hazrat Masih Maud alaihi salam belum lama, sehingga sulit bagi saya untuk menyebut Ghulam Ahmad. Pada tahun 64, ketika beliau menikah, beliau yang memimpin khutbah adalah Jalaluddin Syam Sahib. Pada saat itu Huzur kedua sakit. Putra beliau tiga dan dua anak perempuan. Dua anak laki-laki wakaf zindagi di Nazara Ta'lim dan yang kedua di UK sebagai Principal Jamiah UK dan Mirza Ihsan Ahmad di Amerika. Meskipun beliau bekerja duniawi, tapi beliau mengkhidmati jemaat juga sebagai sekretaris mal di Majelis Amilah Nasional dan Officer Jalsah Sarana Jalsah Gah juga. Putri beliau yang kedua Amatul Ali Zahra dan beliau istri dari putra Mir Masyud Ahmad Sahib. Beliau juga adalah wakaf zindagi Nazir Sehat di Rabuah. Mirza Ghulam Ahmad Sahib, pengkhidmatan yang telah beliau tempuh sebagai Nazir Ta'lim, Additional Nazir Islahul Irsyad, Maqami beberapa tahun, sebagai Nazir Dewan juga. Sebelum beliau menjabat sebagai Nazir Allah, beliau menjabat sebagai Nazir Dewan dari 1996 sampai 2012. Lalu ketua Majelis Karperdas 2012 sampai 2016. Lalu setelah kewafatan Mirza Khurshid Ahmad Sahib, beliau saya pilih sebagai Nazir Allah dan Kaim Amir Makami. Sebelum itu pun Huzur keempat pernah menetapkan beliau sebagai Kaim Makam, yakni pengganti Nazir Allah dan Amir Makami. Lalu beliau sebagai anggota Majelis Waqfi Jadid 2016 sampai 2018, Sadar Majelis Waqfi Jadid di Ansarullah, beliau memegang beberapa kiadat diserahkan kepada beliau sebagai naib sadar juga, lalu sebagai sadar Ansarullah dari 2004 sampai 2009, sadar Ansarullah Pakistan. Di Khuddam juga beliau beberapa tahun sebagai muhtamim, lalu sebagai naib sadar Khuddamul Ahmadiyah Markaziyah. Setelah itu sadar Khuddamul Ahmadiyah Pakistan sampai 79. Beliau sebagai editor Review of Religion juga, sebagai private secretary Huzur ketiga juga, beliau sebagai sadar Khilafat Library Committee, sebagai direktur Fazli Umar Foundation, lalu beliau juga sebagai, meskipun beliau bertugas sering sekali di jalsah, sebagai naib officer jalsah sarana dan nazim mihnat, yakni yang dituntut kerja keras, jadi sering berhubungan dengan para pekerja yang mana banyak sekali Gair Ahmadi, pemasak roti juga, bagaimana beliau harus meraih orang-orang itu. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau melaksanakan tugas tersebut dengan baik sekali.
beliau sebagai sadar komite tabarrukat, register riwayat sahabah, Hadrat Masih Maud alaihi salam, beliau pun sebagai sadar, lalu sebagai anggota majelis ifta juga, anggota komite tarikh Ahmadiyat, sekretaris khilafat juga. Banyak sekali tugas dengan nazarat juga yang dibebankan kepada beliau. Pada tahun 89, beliau dan Mirza Khursyid Ahmad Sahib dan dua karyawan lagi, beberapa hari beliau mendapatkan kemuliaan untuk di penjara. Pada 28 Mei 2010, ketika terjadi pensyahidan di Lahore, pada saat itu ketika Nazir Allah mengirim utusan ke Lahore untuk menghibur jemaat Lahore, untuk berjumpa dengan keluarga para syuhada, berjumpa dengan orang-orang yang sakit, yang terluka, itu sebagai ketuanya adalah almarhum. Beliau ketika dibawa para syuhada ke hospital, ke rumah sakit, beliau tinggal di Lahore saat itu sampai 2 minggu, mengatur segala pengaturan. Ketika ini pergi ke Darul Zikr saat itu, di mana terjadi pemboman, beliau melaksanakan tugas dengan baik. Mengobati orang-orang yang terluka, mengawasi, lalu pergi ke keluarga para syuhada. Pada Darul Zikr, pada saat itu beliau memanggil para pengurus dan mengumumkan amir yang baru, dan salat Jumat beliau di sana supaya orang-orang pun ikut berani. Setelah terjadi pemboman, masih dilaksanakan Jumatan saat itu. Ketika di rumah sakit untuk menjenguk orang sakit, pada saat itu Gubernur Salman Dasir datang ke rumah sakit untuk takziah. Mirza Ghulam Ahmad Sahib, beliau memalingkan wajah dari Gubernur tadi, karena penyerangan yang terjadi adalah itu kebencian atas jemaat Ahmadiyah yang melatar belakangi. Dan sebagai Gubernur, seharus Pak Gubernur tadi memberikan perhatian penuh dalam hal ini. Begitu juga Menteri Daerah untuk minoritas, beliau datang untuk takziah juga. Almarhum dengan penuh keberanian mengatakan kepada Pak Menteri, Anda datang ke sini untuk menjenguk, untuk takziah. Saya berterima kasih dalam hal ini. Namun perlu diketahui dengan jelas bahwa kami tidak meyakini bahwa kami adalah minoritas. Kami adalah Muslim dalam hal ini. Menteri tadi mengatakan, saya adalah Menteri Hak Asasi Manusia. Untuk itu saya datang ke sini. Beliau mengatakan, hendaknya Anda menyuarakan untuk hal ini dan berusaha untuk menyelesaikan perentangan seperti ini. Bagaimanapun, ini hanya untuk menekankan kepada mereka, sebenarnya pandangan kita seharusnya tertuju kepada Allah Ta'ala. Dialah yang akan memperbaiki kondisi ini. Pada tahun 13 Mei, ketika dilakukan konferensi pers, dalam live program, Fine Plague, dari jam 11 sampai jam 12 malam, beliau ikuti. Swiss National TV, BBC, Voice of America, Sahara TV, Channel 5, dan Dunia TV, semuanya mengambil interview. Dan lalu perwakilan dari Rabuah ini pulang ke Rabuah pada tanggal 12 Juni. Beliau dengan jelas mengatakan kepada TV itu bahwa kami adalah Muslim. Tidak ada yang dapat merampas hak kami sebagai Muslim. Huzur keempat dalam satu khutbah telah menyampaikan satu ru'ya. Beliau bersabda dalam khutbah itu bahwa apa yang berkenaan dengan kaitannya dengan almarhum di sini,
saya tengah berpikir merenung sabda huzur keempat untuk meningkatkan kesibukan saya. Pada malam hari saya melihat katanya Mia Ahmad, yakni Mirza Ghulam Ahmad Sahib, almarhum, yang selalu memberikan saran yang baik. Huzur keempat bersabda, berkenaan dengan Quran Karim juga, itu adalah usulan almarhum, yakni alih-alih menulis catatan di belakang tafsir saghir, saya harus menuliskan tafsir baru. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk menuliskan terjemah Quran, dan banyak sekali permasalahan yang terselesaikan karena itu. Mimpinya panjang saat itu, bagaimana almarhum mengatakan berkenaan dengan pernikahan, berkenaan dengan pekerjaan anak laki-laki, bagaimana almarhum menyampaikan di dalam mimpi itu kepada huzur keempat. Di dalam satu surat, huzur keempat menulis kepada almarhum bahwa saudara Ahmad, salimahullah, assalamualaikum, saya menepatkan surat kesedihan Anda, permasalahan Anda. Di dalam fitrat Anda, Allah Ta'ala menyemaikan kemuliaan dan Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pemilik dua sifat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketinggian, kemajuan rohani kepada Anda. Dan begitu juga dalam satu surat lain, huzur bersabda, huzur keempat, ingat saya mendoakan Anda adalah hak Anda, dan Anda sebagai Sultanul Nasir bagi saya dalam mengkhidmati agama. Semoga Allah Ta'ala menjaga Tuan, memberikan kesehatan, jangan sampai ada kesedihan dan kesulitan. Beliau menulis, doakan juga pada saya berkeinginan keras, semoga orang-orang segera untuk menerima jemaat ini. Lalu bersabda, senjata MTA bergerak di dunia ini, dan kirimlah kepada saya program-program yang baik supaya dunia ini penuhi dengan nur. Istri beliau, Amatul Kudus Sahibah, menuturkan bahwa huzur kedua ketika sakit, almarhum tiap hari pergi ke rumah huzur kedua untuk melakukan penjagaan. Ini sebelum saya menikah. Lalu huzur ketiga, pada zaman huzur ketiga, beliau sangat mencintai khilafat dan huzur sangat percaya, yakin kepada almarhum. Dan pada tahun 74, berhari-hari dan sampai jangka yang lama, beliau tinggal di sana, siang malam, dengan Mirza Khursin Ahmad Sahib, tidak diizinkan untuk pulang ke rumah. Pada tahun 73-74 khususnya, dan terkadang ketika beliau menjabat sebagai Sadar Khudamul Ahmadiyah, beliau bekerja dengan huzur, dan beliau tidak pulang sudah lama ke rumah, beliau pergi pagi hari ke tempat kerja, dan pulang ke rumah pada jam 10 malam. Huzur ketiga menganugerahkan kemuliaan kepada almarhum bahwa pada saat ijtima khuddam, ketika almarhum meminta kepada huzur untuk memimpin janji khuddam, huzur ketiga bersabda kepada almarhum, kamu saja yang memimpin ikrar janji khuddam. Dan beliau memimpin ikrar janji khuddam dan huzur ikut dengan khuddam yang lainnya mengikuti. Mirza Khursyid Ahmad Sahib, ketika kewafatan Mirza Khursyid Ahmad Sahib, huzur keempat bersabda bahwa dua orang ini adalah orang yang sangat setia kepada saya dan setia kepada setiap khilafat. Almarhum menulis surat kepada saya dan saya sudah sampaikan secara lisan, karena beliau segan untuk menulis namanya sendiri. Beliau hanya menyebutkan Mirza Khursyid Ahmad Sahib. Sebetulnya yang disebut setia oleh huzur keempat itu adalah Mirza Khursyid Ahmad dan Mia Ahmad, yakni kedua-duanya, ini adik kakak. Ketika mencari cincin juga saat itu,
Huzur mencari Mirza Khusus Ahmad dan keduanya. Beliau mengatakan bahwa Huzur keempat pertama-tama menyebut nama saya Ahmad, lalu Khursyid. Keduanya adalah orang-orang yang setia kepada saya dan setia kepada setiap khilafat. Istri beliau menuturkan bahwa dalam pelaksanaan salat nawafil, salat nafal di malam hari, beliau begitu khusyuk dan merintih salatnya sehingga rasanya malam itu, rumah itu bergetar karena beliau berdoa untuk kerabat, untuk jemaat, untuk khilafat, untuk kakak, untuk kerabat, untuk ayah, ibu. Beliau biasa mendoakan dan beliau terkadang mengulang-ulang berkali-kali beberapa ayat dalam surah Al-Fatihah dalam salat nafal beliau. Beliau sangat mencintai orang tua dan saudara-saudari, tapi beliau tidak bersikap tidak adil. Beliau menghormati istri di hadapan keluarganya dan beliau menetapkan keseimbangan di antara keduanya. Dan beliau mendekatkan istri dengan keluarga. Jika ada yang memberikan hadiah kepada beliau, beliau berterima kasih atau beliau membalasnya dengan hadiah lagi atau pergi ke rumahnya dengan mengucapkan terima kasih atau mengucapkan terima kasih melalui surat. Kelebihan beliau, apapun tugas yang diberikan kepada beliau, sebelum beliau menyelesaikan tugas itu, beliau belum dapat tenang. Ilmu beliau sangat luas, daya ingat beliau sangat tajam. Jika ada riwayat atau jalinan kekeluargaan, beliau biasanya ingat itu. Hubungan kekeluargaan. Saya hobi berjalan-jalan, meskipun kondisi ekonomi kurang baik, apakah beliau tidak sehat, beliau selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga hak-hak istri, untuk mengajak jalan-jalan kepada saya, karena saya suka jalan-jalan. Istri beliau mengatakan, atau kakak ipar beliau, menuturkan bahwa beliau melihat mimpi, Abdurrahman Amir Sahib, melihat mimpi di rumah ibunda beliau ada dua pohon mawar yang sangat indah. Dengan karunia Allah Ta'ala, mimpi itu sudah tergenapi. Istri beliau menuturkan bahwa ketika beliau mendapatkan penghasilan, pertama-tama beliau membayarkan canda, setelah itu baru dibelanjakan. Istri beliau juga, apapun harta kekayaan dari ibunda atau dari ayah beliau, beliau pertama-tama membayarkan hisah jaidatnya dan apapun penghasilan yang beliau dapatkan, beliau bayarkan dulu candahnya. Dan beliau sampaikan bahwa saya sudah bayar candah. Begitu juga beliau telah membayarkan seluruh candah saya sehingga saya tidak merasa ada beban lagi. Untuk anak-anak pun, almarhum membuatkan rumah dan beliau melunasi wasiatnya juga. Beliau almarhum dan kakak adik ini yang sudah almarhum selalu berjalan bersama-sama. Dan ada yang mengatakan katanya, jika Ahmad dan Khursyid berjalan bersama-sama, saya merasa pasti ada permasalahan jemaat karena keduanya pergi bersama-sama. Di dalam berbagai krisis, permasalahan, beliau dengan penuh keberanian dan semangat, dengan penuh firasat dan hikmat, beliau menyelesaikannya. Taat kepada khilafat, beliau pergi ke Delta UK di sini, beliau lemah, saya mengatakan untuk memakai tongkat, beliau langsung mencari tongkat, karena ada perintah dari khalifah katanya untuk menggunakan tongkat. Beberapa tahun yang lalu, saya katakan supaya para nazir ini melakukan kunjungan ke daerah-daerah dan sampaikan salam saya. Beliau mendapatkan tugas untuk pergi ke daerah Sin sebagai nazir. Istri beliau mengatakan ketika almarhum kembali ke rumah, jalan dengan terkepoh-kepoh, beliau mengatakan saya terjatuh dari tangga ketika dibawa ke rumah sakit, hospital. Ternyata ada pecah
dan terjadi fracture di kaki beliau ringan atau ya kaki beliau terluka saat itu, saya katakan, apakah Anda tidak sakit? Memang sakit, namun karena pesan khalifah untuk menyampaikan pesan salam beliau kepada orang-orang, untuk itu saya tidak merasakan, tidak memperdulikan rasa sakit ini, dan saya melaksanakan tugas itu. Putra beliau menuturkan, putra sulung, setelah hijrah huzur keempat, kaset-kaset khutbah dari huzur keempat biasa diterima oleh almarhum, dan beliau kumpulkan semuanya, kumpulkan orang-orang, lalu memperdengarkan khutbah huzur kepada semua orang. Lalu setelah ada MTA khutbah huzur, beliau selalu menekankan kepada anggota keluarga untuk mendengarkan khutbah huzur. Sampai-sampai semua pekerja yang ada di rumah pun beliau perintahkan untuk mendengarkan khutbah huzur. Ketika beliau pergi ke Lahore, putra beliau menuliskan, ketika beliau pergi ke rumah sakit, di sana sangat orang-orang ambulans meminta biaya, beliau bersuara keras mengumumkan, yang akan mengatur semua ini adalah Anjuman Ahmadiyah, Sadar Anjuman Ahmadiyah. Tidak ada, jika ada yang membawa, ingin membawa jenazahnya ke kuburan keluarga, silakan saja. Semuanya yang tadinya panik menjadi tenang dengan pengumuman itu. Beliau pergi ke rumah orang-orang yang terluka, orang-orang yang keluarga yang disyahidkan, mengatur makanan jika tidak mampu keluarga itu, beliau mengaturkan untuk makannya. Ada informasi bahwa ada beberapa agen atau intel sedang mengikuti beliau, dan jiwa beliau pun tengah dalam bahaya saat itu karena ada informasi dari agen jemaat. Ketika beliau dipanggil supaya segera pulang karena sedang diincar, tapi beliau tetap pergi ke Masjid Darul Zikr di Lahore untuk memimpin salat Jumat supaya anggota jemaat pun menjadi berani dibuatnya. Beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan kawan lama, dan ada kawan-kawan sekelas beliau. Beliau sangat memperhatikan kawan-kawan lama beliau dan memperhatikan juga anak-anaknya. Pada tahun 89 ketika beliau ditangkap dan dipenjara, penyebabnya adalah terjadi ijtima Khuddamul Ahmadiyah, dan saat itu Mirza Khurshid Ahmad Sahib sebagai Nazir Umur Amah tengah-tengah di luar Rabuah saat itu, dan almarhum saat itu sebagai wakil dari Umur Amah. Pengadilan memanggil untuk memerintahkan untuk menutup ijtima. Beliau mengatakan pengadilan telah mengizinkan kami melalui surat, melarang pun harus melalui surat. Oh tidak, katanya, kata pengadilan, saya cukup lisan saja, hentikan acara ijtima itu. Lalu Mirza Khurshid Ahmad pun datang pada sore hari, beliau pun dipanggil. Sebagai hasilnya, kedua wujud itu, Mia Ahmad dan Mirza Khurshid Ahmad, dipanggil dan dipenjara beberapa hari. Putri beliau menuturkan, ayah kami berusaha keras untuk menjadi orang-orang setia kepada khilafat dan menasihatkan juga kepada kami seperti itu. Suatu ketika, ayah kami mengatakan kepada kami untuk berdoa dengan penuh khusyuk beberapa hari-hari. Saya tidak tahu, katanya, ada apa. Tapi kesannya adalah saat itu khalifah tengah marah, untuk itu beliau sholat dengan penuh rintihan di dalam sholat, dan itu berdampak kepada kami. Kami pun sangat terpengaruh dengan hal itu. Ketika huzur keempat hijrah ke London, pada saat itu ibunda beliau, Nasirah Begum Sahibah, sangat sakit, dan sangat sakit keras saat itu ibunda beliau. Ketika malam itu terjadi hijrah huzur keempat, dan nampaknya pada malam itu pun ibunda beliau nampaknya akan wafat, tapi beliau sedang sibuk dalam urusan jemaat saat itu. Untuk itu beliau tidak bisa pergi ke rumah ibunda yang meskipun sangat sakit keras.
lalu beliau pun setia kepada khilafat Khamisah dengan saya selalu. Beliau mengatakan kepada putra beliau bahwa kamu tidak melihat bagaimana kebenaran khilafat dan bagaimana dukungan Allah Ta'ala beserta dengan khilafat Khamisah, khilafat yang kelima ini. Putra beliau menuliskan bahwa beliau selalu membangunkan saya meskipun dengan keras, tapi pada akhir hayat beliau, beliau membangunkan dengan penuh kasih sayang. Apapun surat yang datang kepada beliau dari ibunda ataupun dari khalifah dan untuk istri beliau, beliau memerintahkan untuk buatkan file dan simpan dengan baik-baik semua surat-surat ini. Ini adalah punji kita sampai akhir hayat, katanya. Mirza Anas Ahmad Sahib meriwayatkan, ketika almarhum wafat, saya melihat mimpi bahwa Khursyid Sahib dan almarhum pergi ke Allah, kepada Allah Ta'ala dan berjumpa dengan Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Saat itu timbul hasrat di dalam saya juga supaya saya pun mendapatkan mulakat dengan Rasulullah dan Masih Maud alaihi salam. Lalu saya mengatakan, ya Tuhan, panggillah aku ke dekat-Mu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu datanglah ke sini. Lalu saya memiliki jalinan yang lama dengan Mia Ahmad, almarhum. Dan umur kami lebih kurang sama. Saya ketika melihat kebaikan beliau, saya pun malu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada saya. Jika beliau marah kepada saya, beliau selalunya yang pertama kali datang untuk meminta maaf kepada saya. Mengenai sholat beliau, beliau mengatakan ketika saya melihat almarhum sedang sholat, begitu khusyuknya, rintihan, sehingga saya merasa iri. Begitu nikmatnya sholat beliau. Beliau orang yang sangat cerdas, bertanggung jawab, dawam sholat berjamaah lima waktu, mengunjungi orang sakit, dan bekerja membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala. Wakil Allah menulis berkenaan dengan almarhum bahwa beliau sangat memahami permasalahan dan ide beliau sangat cemerlang. Seringkali ide-ide beliau adalah yang sangat berpengaruh dan menjadi keputusan di rapat-rapat. Dan beliau memahami sejarah. Kapanpun diperlukan beliau selalu hadir. Pada tahun 74, beliau betul-betul menolong huzur ketiga dan ikut berkunjung, melakukan kunjungan dengan huzur ketiga ke berbagai negeri. Suatu ketika sebagai perwakilan huzur ketiga datang dalam acara-acara. Karyawan beliau, Akram Sahib dari Kadian, menulis, saya menyampaikan ucapan duka atas kewafatan Mirza Khursyid Ahmad. Almarhum mengatakan, doakan saya dan doakan, minta doakan saya kepada orang-orang suci di Kadian, karena setelah kewafatan Mirza Khursyid, saya merasa sendiri. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Beliau selalu menyampaikan permohonan doa kepada saya. Ketika safar ke Kadian, biasa almarhum pergi ke rumah para darwish. Begitu juga para darwish, para janda darwish, beliau selalu khidmati. Tempat-tempat suci di Kadian beliau sangat hafal dan memahami. Ketika sampai di Kadian, dimanapun Masih Maud alaihi salam biasa berdoa, beliau biasa berdiri di tempat itu dan melaksanakan salat nafal dan menasihatkan kepada saya bahwa kalian beruntung sekali tinggal di tempat suci ini. Banyaklah doa sebanyak-banyaknya di sini, di Kadian ini. Sebagai sadar khudam, pengkhidmatan beliau, setiap saat beliau sampai untuk kunjungan, suatu ketika beliau melaksanakan kunjungan ke daerah Sin. Terkadang di beberapa tempat kendaraan tidak bisa masuk karena buruk kondisinya, beliau biasa berjalan kaki di hutan-hutan.
Dan ini sangat berkesan di mata para khudam. Dan saat sampai dikenang hal itu, inca bidang sejarah menuliskan, Isfan Yar Munif Sahab, almarhum adalah wujud yang bermanfaat bagi sejarah jemaat, dan sebagai anggota beliau sangat menelaah sejarah dengan penuh kehalusan, dan beliau menyampaikan usulan-usulan yang sangat berharga bagi bidang sejarah dan memberikan bimbingan kepada kami. Dan beliau mengetahui dengan baik bagaimana latar belakang sejarah dan sebagainya. Ketika beliau dipilih sebagai Nazir Allah, saya pergi ke kamar beliau, beliau duduk di kursi Nazir Allah, dan Mirza Muhammadin Sahib yang menulis Nazir Islah Irsyad saat itu, Talimul Quran. Beliau almarhum dipenuhi dengan air mata dan berdoa, wajah yang betul-betul redup, dan dengan penuh kerendahan hatian beliau minta doa kepada saya. Zaid Quraisy Syaib mengatakan ketika beliau menjabat sebagai Sadar Khudam, Kaid Khudam Lahore mengutus saya kepada beliau. Saya bertemu dengan di Ewan Mahmud kepada beliau saat itu musim panas, waktu siang. Setelah mengambil dokumen-dokumen, beliau mengatakan kepada saya, kamu sudah makan? Ketika selesai pekerjaan ini, saya akan pergi ke Langgar Kanah untuk makan nanti. Beliau mengatakan, tidak, pergi dengan saya, duduk sebentar di sini, nanti akan saya aturkan. Saya berpikir bahwa beliau akan mengajak di Ewan Mahmud makan di sini, di kantor ini. Lalu beliau datang membawa sepeda, lalu mengatakan duduk di belakang saya. Saya dibonceng oleh beliau, lalu beliau mengendarai sepeda. Saya mengira beliau akan membawa saya ke Langgar Kanah. Saat itu musim panas, dan beliau membawa saya ke rumah beliau, dan menyuguhi saya dengan makan, lalu saya pulang setelah itu. Beliau memiliki jalanan yang pribadi dengan bawahan beliau, dengan pekerja beliau, karyawan-karyawan yang di bawah beliau. Banyak sekali orang yang menulis, mereka ada yang mengatakan dokter, seorang dokter mengatakan saya banyak mempelajari banyak hal dari almarhum ini. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Dan beliau bekerja dengan penuh kedalaman. Sultan Mubashir Sahib menulis bahwa pada tahun 84 ketika diajukan banding ke pengadilan, pengaturan segala sesuatunya diserahkan kepada almarhum. Saya ingat katanya, almarhum datang ke Ewane Mahmud di mana saya sedang main badminton saat itu, bahwa di Lahore diperlukan buku-buku yang harus dibawa dari sini ke sana. Ini adalah tugas Anda, bawa, biasakan bawa dari sini. Dan buku apapun yang diperlukan, teleponlah dari Lahore, bawa dari sini. Dan beliau sendiri bekerja dengan para karyawan library, mengeluarkan buku-buku dan surat-surat. Beliau tidak hanya memerintahkan lalu pulang, tidak. Beliau pun ikut bergabung bekerja dengan para karyawan, membantu. Beliau memperhatikan orang anak yatim, para janda. Dokter Sahib mengatakan, pada saat ini, pada hari ini ada seorang wanita datang kepada saya untuk mengecek penyakit gulanya. Saya katakan, dengan karunia Allah Ta'ala, sekarang hasil tes Anda baik. Mendengarkan hal itu, beliau, wanita itu malah menangis. Saya keheranan, beliau mengatakan dengan suara tersedu, Dokter Sahib, memang penyakit gula saya membaik sekarang, tapi orang yang biasa memberikan, menggratiskan biaya pengobatan saya telah meninggal kedua-duanya. Mia Khursi dan Mia Ahmad maksudnya. Lalu saya menghibur beliau bahwa insya Allah Ta'ala Anda akan dibantu oleh nizam jemaat nantinya. Tidak perlu khawatir. Beliau sangat mengenang almarhum. Imam Masjid London atau Al-Mujib Rashid Sahib menuturkan bahwa pada akhir
73 ketika huzur ketiga menetapkan saya sebagai sadar Khuddamul Ahmadiyah Markaziyah, Mirza Ghulam Ahmad Sahib saat itu sebagai naib sadar, saya pun menunjuk almarhum sebagai naib sadar karena beliau sangat luas pengalamannya. Almarhum dari sisi umur dan pengalaman sangat senior di atas saya, namun ketika beliau ditugaskan sebagai naib sadar, Imam Sidlandan mengatakan beliau bekerja dengan penuh kerendahan hatian dan beliau tidak pernah membanggakan diri meskipun beliau sangat senior dari saya. Said Abbas Sahib dari Malaysia menuturkan, pada tahun 2005 saya bai'at dan saya pergi ke Rabwah untuk ziarat. Di kantor-kantor datanglah Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Mu'alim Daniel Sahib mengatakan kepada saya bahwa ini adalah kerabat huzur, katanya. Mintalah doa kepada beliau, yakni kepada almarhum. Saya pergi kepada almarhum, saya mengatakan saya bai'at dari Fir Syiah, masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, doakan saya. Beliau memeluk saya, memegang erat tangan saya, dan dengan suara yang lantang mengatakan kepada saya akan sampaikan kepada Anda satu wujud yang biasa saya minta doa kepada beliau. Siapa itu? Beliau mengatakan, Khalifah. Biasakanlah untuk menulis surat mohon doa kepada Khalifah. Beliau Mubain baru ini mengatakan, saya melihat rasa cinta di mata beliau kepada Khalifah, dan itu sangat indah sekali, dan detik-detik itu sangat mengenang bagi saya. Anjum Perwais Syahib Mubalik menuliskan, suatu hari Chaudhry Muhammad Ali Sahib menuturkan, pada siang hari Mia Ahmad mencari seseorang ketika musim panas, beliau menaiki sepeda. Beliau ditanya, Tuan cari siapa? Saya mencari orang yang tadi sudah saya berikan obat hemopati, obatnya keliru. Saya mencari lagi supaya saya memberikan obat yang baru. Untuk itu saya mencarinya sekarang. Saya mengganti obatnya. Lalu apapun tanggung jawab, banyak sekali pengkhidmatan yang diserahkan kepada beliau, beliau selesaikan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali kisah-kisah yang ditulis oleh orang-orang berkenaan almarhum. Orang-orang yang bekerja di kantor dengan beliau, mereka menuturkan bahwa beliau biasa memerintah dengan penuh lembut, halus, menolong sebisa mungkin kepada orang-orang yang miskin, membutuhkan. Beliau sangat cerdas dan memahami permasalahan dan memiliki kemampuan, diberikan oleh kemampuan Allah Ta'ala, sehingga beliau mampu menerobos permasalahan sampai ke dasarnya. Dan beliau biasa untuk segera menyelesaikan tugas-tugas itu. Suatu ketika ada beberapa orang khuddam datang ke kantor beberapa hari sebelum beliau wafat. Para karyawan yang ditugaskan untuk menjaga markaz telah melakukan satu pemukulan misalnya, dan ada yang terluka datang kepada beliau. Beliau almarhum mengatakan, apakah kamu sudah ke rumah sakit mengobatinya? Belum. Pertama-tama kamu obati dulu luka-luka kamu. Sekarang libur kantor, jika kantor buka, saya akan mengatur, memproses ini semua, siapapun yang bersalah, apakah itu karyawan, pengurus, saya akan dihukum. Dan lalu beliau mengirim laki-laki itu untuk berobat di rumah sakit. Iqbal Bashir Sahib mengatakan, ketika beliau ditunjuk sebagai Nazir Diwan,
pekerjaan di kantor sedikit saat itu, ada sedikit pekerjaan di kantor. Ketika pekerjaan banyak, almarhum sebagai pemimpin datang kepada kami dan membantu pekerjaan-pekerjaan kami mengenai kedatangan dan perginya surat-surat. Riaz Mahmud Bajwa Sahib sebagai mubalik dan sudah pensiun, suatu ketika saya duduk di kantor, ketika berbincang, Mia Sahib bersuara keras dan memang biasa begitu terkadang. Saya tidak heran saat itu. Saya pulang ke rumah, ketika sore hari ada yang mengetuk pintu. Ketika saya membuka pintu rumah, ternyata Mia Sahib almarhum. Saya heran sekali. Beliau mengatakan, saya sudah berbicara dengan nada keras tadi kepada Anda. Untuk itu saya datang ke sini untuk minta maaf kepada Tuan. Beliau mengatakan, saya tidak menyangka bahwa sehingga sikap beliau seperti itu membuat saya lebih cinta kepada beliau. Lalu ada seorang karyawan menuliskan, pertama beliau almarhum memarahi saya lalu minta maaf kepada saya. Lalu ada lagi satu kisah yang ditulis oleh seorang, beliau pernah bersikap kasar kepada saya dalam menasihati, lalu saya beristighfar di rumah. Saat itu tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saya. Ketika saya membuka pintu, saya melihat almarhum Mia Ahmad Sahib mengatakan, pada hari ini saya sudah berkata keras kepada Anda, saya minta maaf. Lalu beliau pulang, masuk lagi ke mobil dan pulang. Mubashir Ayah Sahib mengatakan, saya waktu itu editor Khalid Risalah Khalid dan Mahmud Sahib Bengali datang dan diinterview saat itu. Beliau menceritakan satu kisah ketika Mia Ahmad Sahib menjadi sadr. Beliau naib ala tarbiyati kelas pada saat itu. Ketika kelas tarbiyat selesai, beliau menyampaikan budget yang isinya dananya berlebih. Hanya beberapa sen saja atau beberapa rupiah saja, sedikit saja. Tapi ditolak oleh Mia Sahib almarhum. Saya pergi sendiri ke tempat beliau, ini kan hanya lebih saja beberapa rupiah, beberapa sen, bukan jumlah uang yang besar, Tuan. Apa masalahnya? Jika Tuan tidak bisa membayar, biar saya bayar dari uang saku saya. Almarhum mengatakan, bukan permasalahannya untuk mengganti uang ini, saya ingin memberikan masukan kepada kalian, nasihat kepada kalian, bahwa kalian harus berhati-hati dalam membelanjakan uang jemaat, dan kalian harus mengikuti kaidah jemaat. Nizam yang ada, jika acaranya banyak, programnya banyak, usulkan uang terlebih dahulu. Jadi perkataan almarhum itu betul-betul terkenang bagi oleh saya dan bermanfaat bagi saya seumur hidup saya. Beliau sangat dekat dengan khilafat. Jalanan suatu ketika di komite fatwa setengah dibincang masalah zakat atau zakat ifta, telah majlis fatwa saya kira mengenai tidak ada zakat untuk zakat kuda dan sebagainya. Silakan untuk direnungkan lagi dan diperlukan ijtihad. Dibuat komite-komite namun tidak sampai kepada keputusan. Pada akhirnya sadar sahib menunjuk almarhum sebagai sadar saat itu. Dan para ulama jemaat mempersiapkan hal itu. Beliau untuk pertama-tama mendengarkan terlebih dahulu, namun beliau dengan suara lantang mengatakan, ketika khalifah telah memutuskan, kenapa kita masih memikirkannya untuk menentangnya? Beliau menolak semua dalil-dalil. Beliau tidak melihat saat itu, tidak memperdulikan ada ulama-ulama besar di sana. Beliau seolah-olah seperti ensiklopedia untuk sejarah Ahmadiyah ini. Begitu cerdasnya beliau. Dan saya sedang menulis sejarah Masih Maud alaihi salam dan mendapatkan masalah. Biasanya saya menanyakan kepada almarhum. Dan beliau biasa menyodorkan referensi yang betul-betul kuat. Lalu berkenaan dengan tempat-tempat bersejarah di Kadian, beliau mengetahui dengan dalam. Jika ada yang mengatakan kepada beliau untuk jelaskan kepada saya tempat-tempat suci di Kadian, tempat-tempat bersejarah, beliau biasa menjelaskan dengan penuh
suka hati. Suatu ketika beliau tengah sakit, kaki beliau bengkak, namun beliau tidak memperdulikan hal itu. Ketika beliau naik tangga, Mubasyir ayah sahib mengatakan bahwa saya merasakan bahwa beliau sedang sakit saat ini. Akhirnya beliau mengatakan, beliau sedang sakit, kami merasa malu karena itu. Banyak sekali permasalahan. Ketika kapanpun beliau diutus untuk tugas jemaat, beliau tidak memikirkan apa kesulitan di jalan. Suatu ketika beliau ada terjadi perselisihan antara dua pihak, beliau diutus untuk menyelesaikan perselisihan itu. Mobil tidak bisa masuk. Mirza Khursyid Ahmad Sahib dan Mia Ahmad Sahib duduk di kantor dan di mobil, pergi ke tempat itu. Di jalan sulit untuk dilalui jalan itu, lalu beliau berjalan kaki, dan pada akhirnya ketika sampai di tempat di kampung itu, beliau memanggil ke masjid, lalu memutuskan, lalu berdoa, dan orang-orang menyadari bahwa beliau ini, almarhum ini telah datang dari Rabuah jauh-jauh hari, sehingga perselisihan yang terjadi bertahun-tahun saat itu selesai, alhamdulillah, karena nasihat dan doa-doa beliau-beliau. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mirip juga, dan tidak mungkin disampaikan semuanya karena waktu. Bagaimana kecintaan beliau kepada karyawan, banyak sekali yang menulis, beliau memperhatikan hal-hal yang sekecil-kecilnya. Lalu Naib Nazir Taklim menuturkan, jika hadiah untuk pelajar itu terhenti karena beberapa kondisi, beliau mengatakan, berikanlah kabar suka yang lain dari khalifah kepada anak-anak ini. Dan jika dana pendidikan tadi tidak disetujui oleh khalifah, maka kita harus berikan dari uang kita sendiri kepada anak-anak ini. Zafar Sahib menuliskan, bahwa kaki beliau bengkak, namun beliau tidak memperdulikan. Salim Sahib menuliskan, ketika huzur ketiga, beliau menjadi private secretary huzur ketiga, banyak sekali surat-surat yang diterima. Beliau mengatakan kepada karyawan, kumpulkan semua surat-surat dan beliau bagikan, katanya, surat-surat ini untuk bagi-bagi tugas. Beliau mengambil surat yang banyak dan beliau membantu kami dalam bekerja. Dan beliau sangat mahir dalam mendrafting surat-surat. Dan tulisan beliau pun sangat tajam. Dan drafting beliau sangat bagus dalam mengatur surat-surat. Wakalat Malasani, karyawan di sana, menulis, ketika kami menulis sejarah, tarikh jadid, berkenaan dengan pengenalan mali pengorbanan harta, banyak sekali kesal kekeliruan-kekeliruan, dan pada akhirnya kita membuat draft terakhir. Wakilul Mal mengatakan, berikan tugas ini kepada Mia Ahmad Sahib jika ada masih ada kekurangan. Banyak pekerjaan saat itu. Oke, kita serahkan kepada Mia Ahmad Sahib sampai 200 halaman saat itu. Beliau, kami pergi pada pagi hari membawa tas, membawa 200 halaman itu. Beliau membereskan semalaman dan mengembalikan kepada kami di pagi hari. Ini merupakan teladan bagi karyawan yang lainnya, segera dalam mengerjakan sesuatu. Sadr Majelis Karpardas, beliau juga, dan beliau bekerja dengan penuh kedalaman.
Ketika beliau sebagai Nazir Islah Irsyad Maqami, suatu ketika beliau mengatakan, berapapun jumlah keluarga para mubalighin yang tinggal di sini, buatlah daftarnya. Lalu beliau pergi dengan istri ke rumah setiap mubalig. Jika karena suami Anda sedang di lapangan, jika ada kesulitan, sampaikan kepada saya. Jadi beliau menemui istri-istri para mubalighin yang tinggal di Rabuah saat itu. Beliau berkunjung dengan istri beliau. Khalidur Rahman Sahib, karyawan di Rabuah, mengatakan, saya telah mengetik kitab Chaudhry Muhammad Ali Sahib dan saya mengirimkan. Beliau bertanya kepada saya, apakah ada masalah? Saya dengan takut mengatakan, ibunda saya sedang dioperasi. Beliau mengatakan, perlu uang berapa? Almarhum bertanya. Lalu beliau membuka cek. Saya mengatakan, saya perlu 7.000 rupiah Pakistan. Namun beliau membuka uang dari pribadi dan membuka cek. Dan ini bukanlah masalah, katanya. Apakah nanti kamu dipotong dari allowance kamu atau tidak, tidak perlu kamu pikirkan. Ini bawa saja uang ini. Senilai 7.000. Jika perlu, masih ada kurang, perlu lagi, silakan kamu datang lagi kepada saya. Beliau memiliki jalan yang khas dengan khilafat. Dan itu zahir dalam setiap kesempatan. Ketika ditunjuk sebagai Nazir Allah, pertama-tama yang beliau sampaikan di hadapan para Nazir adalah, saya tidak perlu menyampaikan kepada Anda untuk meminta dukungan kepada saya, karena khalifahlah yang menunjuk saya untuk bekerja sebagai ini. Dan saya memerlukan doa-doa tuan-tuan, karena sangat sulit, tugas berat. Ketika beliau ditunjuk sebagai Nazir Allah, ada seorang karyawan lama, Nazarat Diwan, mengatakan, sebelum meninggalkan kantor, beliau datang ke kantor lama, bahwa saya datang ke sini untuk berpisah dari kalian, katanya. Kami sangat sedih dibuatnya. Mia Sahib, apakah Anda tinggal di sini atau Anda pergi? Bawalah kami, katanya. Beliau mengatakan, bagaimana saya bisa membawa kalian ke kantor yang baru? Saya pergi atas perintah khalifah ke kantor lain. Lalu beberapa hari kemudian beliau wafat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Beliau pergi ke tempat di mana setiap orang pun akan pergi kembali kepada Allah Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang telah mengarungi hidup, berusaha dan mengarungi hidup untuk di jalan keridhaan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau di sisinya, dan semoga putra-putri beliau diteguhkan dalam kebaikan-kebaikan almarhum dan diberikan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan semua wakaf zindagi, semua pengurus, hendaknya mereka pun meniru bagaimana almarhum melaksanakan jiwa wakafnya dengan penuh kesetiaan. Semoga para wakaf zindagi yang lain pun diberikan taufik untuk dapat mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada jemaat ini di masa yang akan datang wujud-wujud yang soleh, penuh kesetiaan. Yang seperti jenazah yang kedua adalah Mukarramah Diva Nufarukhud Sahibah. Pada 26 Januari, beliau wafat pada umur 47. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau karena tekanan darah tinggi dan sudah dilakukan operasi, namun seminggu kemudian beliau wafat. Beliau pada umur 15 tahun, ginjal beliau sudah
kurang bekerja, meskipun semenjak beliau masuk menjadi Ahmadi dari Kristen, beliau sangat memperhatikan salat dan salat tahajud dan tilawat Quran. Padahal beliau bai'at dari Kristen. Pada tahun 2004, beliau bai'at masuk Islam, dan setelah itu beliau dawam salat tahajud, salat lima waktu dan tilawat. Beliau menyadari bahwa kondisi umat muslim saat itu terjadi banyak kekisruhan, ada kerusakan, lalu beliau bai'at masuk Islam sebelum masuk jemaat, lalu di kemudian hari beliau menjadi Muslim Ahmadi berdasarkan nubuatan Rasulullah, dan beliau mulailah mencari hakikat kebenaran, lalu beliau bai'at masuk ke dalam jemaat. Saya merasa, katanya, saya mulai mendekat kepada kematian. Ketika beliau bai'at pun sudah merasa beliau akan mendekati kematian. Dokter mengatakan semenjak beliau mendapatkan Allah Ta'ala, beliau rasanya mendapatkan nafas baru, katanya. Namun setelah bai'at, dengan karunia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan kesembuhan secara mujizat kepada beliau. Dan beliau sering menceritakan kesehatan yang mukjizat itu kepada kerabat-kerabat beliau. Beliau sudah pernah mulakat dengan saya dua kali. Beliau menzahirkan keikhlasan dan kesetiaan kepada khilafat. Umi Sahib mengatakan saya pergi ke rumah beliau untuk berjumpa dan beliau sudah menyiapkan makanan. Saya mengatakan kepada beliau, Anda tidak perlu berepot-repot. Anda pertama kali datang ke rumah saya dan Anda sebagai wakil khalifah datang ke rumah saya. Setiap saat beliau selalu menyetel MTA di rumahnya. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau dan menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya. Dan segala hasrat beliau, semoga keluarga beliau pun masuk ke dalam jemaat ini dan semoga hasrat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر